So, hi, selamat pagi semua ya. Ketemu lagi. Jadi hari ini saya mau bakalan nunjukin kepada kalian. Beberapa bulan yang lalu saya sempat beli mix buat ngevlognya. Dan karena suatu dan lain hal, saya harus mengganti handphone dari Android ke iPhone. Dan karena colokannya itu adalah Type-C, jadi kayak charger Android Type-C, jadi saya harus menyesuaikan diri lagi menggunakan iPhone untuk menggunakan kamera eksternal. Tapi karena iPhone itu agak susah untuk memilih yang bukan dari ekosistemnya, jadi kalau semua yang dari dia kayak earphone, bluetooth ataupun yang lainnya dan yang lain sebagainya itu dia bisa, tapi kalau hal-hal yang kayak gini kayak mic eksternal kayak gini dia nggak mau untuk di pairing, jadi nggak bisa. Akhirnya ada satu dan lain hal, akhirnya pindah lagi ke Android dan nyoba ngetes sekarang. Hasilnya kayak gini, suaranya kayak gini, bagus banget sebenarnya kalau kita pakai mic eksternal. Maksudnya video yang baik dibarengi dengan kualitas audio yang jernih adalah hal yang sangat bikin nyaman buat ditonton. Jadi sedikit demi sedikit saya mencoba untuk upgrade dari audio, berusaha buat beli baru, yang nggak tahu nanti kalau ada duit lagi lebih banyak bisa mungkin rencana beli gimbal juga, ya semoga terrealisasi. Jadi sambil mengetes mix eksternal ini yang saya pakai sekarang di sini, saya akan mengetes sambil mengajak kalian keliling di seputaran Hulu Male. Jadi ini sekitar beberapa kilometer dari capital city-nya Maldives, Male. Jadi di sini itu sekarang hari Jumat. Jadi hari Jumat di Maldives itu tidak banyak orang di jalan karena mereka sedang mungkin istirahat dan ada juga mempersiapkan untuk nanti siang sholat Jumat. Jadi sekarang jam 12 siang pas. Jadi sebentar lagi bakalan ada sholat Jumat di Maldives. Ya dimanapun, kalau hari Jumat di seluruh dunia bagi umat muslim pasti Jumatan namanya. Jadi kita ajak kalian untuk keliling-keliling di sini aja sambil mengetes perekaman audio dari teman-teman sekalian. Jadi alat yang saya pakai merekam ini adalah Samsung A72. Jadi salah satu HP yang bagus banget untuk perekaman video seperti ini. Gambarnya jernih banget. So, jadi itu adalah bus. Murah banget bus itu, sekitar harganya murah banget. Kalau kita pakai itu dari sini Hulu Male ke Male, kita cukup bayar 10.000 aja. Dan tempat yang gak asing lagi buat kalian di sini, ini dia Hulu Male area, sentral, tempat yang sentral banget. Hijau juga, lihat di belakang. Ada pepohonan juga sepanjang jalan, jadi buat kalau untuk foto, kalau yang mau fotoan di sini bagus banget, kelihatan banget kita. Ya, nyari view yang bagus. Sorry banget nih, Kak. Karena jam 12 siang panas banget sekarang. Posisinya panas. So, ini adalah perekaman video tanpa menggunakan mix eksternal. Jadi kayak gini suaranya. Jadi ini benar-benar pure dari audio handphone-nya sendiri. Jadi tergantung, kalau kualitas, memang kualitas audio dari handphone tersebut memang sudah bagus, bisa menangkap suara dengan baik, speakernya bagus, maka nggak bakalan jadi masalah. Tapi untuk kita yang ngerasa bahwa mix dari handphone kita untuk ngevlog itu kurang baik, jadi sangat disarankan untuk menggunakan mix eksternal, guys. Seperti itu. Thank you.